Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik menyertai kalian semua para Cabikers. Tetap kuat dan semangat menyongsong kemenangan yang makin dekat. Apalagi kalau bukan Idul Fitri, guys. Hari fitrah, hari bersih, hari kemenangan dan hari bahagia. Guys, kita jumpa di episode tahunan, guys, yaitu pantau arus mudik. Dan ini jalan tol Padalenyi atau Purbalenyi, guys, ya. Saya ada di kilometer 154 plus 400 meter atau kurang lebih 1 km menjelang gerbang tol Cileunyi, guys. Ini hari H-8 yang bertepatan dengan hari Jumat sore, guys. Terpantau lalu lintas dari arah barat menuju timur atau menuju gerbang tol Cileunyi padat merayap, bahkan beberapa kali mengalami kemacetan. Dan kalau saya lihat dari sini, guys, dari jembatan penyeberangan ini ke arah barat, kemacetan mencapai jembatan perlintasan kereta api, guys, atau lebih kurang dari gerbang tol itu 3 atau sampai 4 km, guys. Sedangkan arus sebaliknya menuju barat terpantau ramai lancar. Tapi, guys, fenomena ini sebetulnya bukan tahunan, guys. Ini terjadi hampir tiap minggu, jadi mingguan nih. Itu tiap Jumat sore, di mana kita tahu bahwa hari Jumat sore itu kan merupakan menjelang libur, ya, dan banyak orang yang pada mudik atau melakukan perjalanan, guys. Dan sekarang, guys, jalan tol Cisumdawu sudah beroperasi, ya, guys, ya. Dan asal tidak ada kejadian yang luar biasa, guys, seperti kecelakaan atau istilahnya tiga-tiga, guys, ya, atau tidak ada perbaikan jalan yang molor atau tidak ada genangan air di sekitar, biasanya tuh di Kahatek, guys, Rancaikek, atau alias tidak banjir, guys. Tidak ada kendaraan berat overload yang masih operasi, dan juga kesigapan para petugas di lapangan, guys, ya. Ya, dari Polantas atau dari gabungan tuh, guys, biasa, guys. Saya bisa jamin dan berharap penumpukan kendaraan ini cepat terurai, guys, dan kembali normal. Begitu yang bisa saya prediksi berdasarkan pantauan yang selama ini kita lihat, ya, guys, ya. Tidak mengurangi rasa sahdulah untuk para pemudik. Semoga lancar, ya, selamat sampai akhir, sampai tujuan masing-masing, guys. Oke, guys, nantikan episode lanjutan dari pantau arus mudik ini, guys, ya, di episode selanjutnya. Itu yang bisa saya laporkan, guys, ini karena kita menjelang buka puasa, guys, ya. Terima kasih. Selamat menjelang buka puasa, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.